Halo guys, gua Okto. Kali ini kita bakal bahas game Darisland. Ya, seperti yang kalian tahu, gua beberapa waktu yang lalu sempat bahas game Darisland yang viral sekali sampai menggemparkan dunia. Udah banyak banget konten kreator yang nyobain game ini, termasuk kawan-kawan gua. Sakit di atas elit. Sakit. Tenang. Awas. Dikit lagi. Bosok kabur guys, kebukin aja terus guys. Dikit lagi, Bom. Enggak apa-apa gua. Buat tahan dulu kok. Asas. Kita hajar terakhir last skill Bom. Iya. Tapi sayangnya gue belum dapet kesempatan nih buat main game ini bang. Padahal gue ngeliat popularitas game ini tuh lagi naik banget ya. Contohnya di Amerika dan Eropa. Buat yang belum tahu nih, Darisland itu sempet close beta test 2 di bulan November 2023. Game ini berhasil tembus top 11 di Twitch Live untuk kategori umum, top 9 untuk kategori game, dan top 2 di kategori game MMO. Kalau nggak salah, live views plus replay-nya itu sampai 3,9 juta views. Dan itu ngalahin game sejenis kayak Perfect New World dan juga Lost Ark. Wow, kelihatan lah dari grafiknya ya. Nah, untuk yang udah nontonin konten gue atau kreator-kreator lainnya tentang game Darisland, banyak banget komentar positif yang masuk. Mari kita cek. Nah, ini ada pertanyaan dari Double World ya. Gamenya kapan rilis di Indo bang? Wah ini pertanyaan bagus sekali. Gue sih denger-denger kabarnya game ini bakal rilis bulan Mei. Nah ini dipantengin aja nih. Coba cek langsung nanti ya di websitenya, pantengin terus. Buat tahu kapan kira-kira game ini beneran rilis ya. Karena gue juga pengen main. Ada dari Zamriasa Ignas, ini udah rilis global. Pengen main, kangen game MMORPG. Wah sama bang, saya juga pengen ini bang, bener aja nih. Dari Zelin juga nih, beliin HP dong buat mainin game. Anda kan ngetik itu bisa jadi pakai HP dong, gimana? Tapi ini mungkin karena antusias ya. Ini ada juga dari Edwin Yudhistira nih ya, cukup dengan epic-epicnya sekarang cepat rilis gamenya. Tidak sabar sekali. Dari Om Git nih, wah keren sih gamenya, gas download adik-adik. Wih gila, ini base-nya Fox. Member saya ini. Mantap Om Git. Nah itu pas gua dan kreator-kreator lainnya membahas tentang game ini guys. Nah ini kita lihat komentar yang bahas setelah CBT2. Mana belum bisa download nih, buset. Kapan rilis global? Bisa dimainin sekarang. Udah download di APK Pure, pas buka gak bisa download, loading mulu. Wes gak sabar banget ini. Ini rilis kapan bang? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini waktu CBT2 nih. Kagak sabar orang-orang juga nih. Ada yang juga bilang gamenya seru banget, wajib download ini mah. Wajib lah bang, gas. Cihuy, bagus banget gamenya. Ada nadanya. Setelah lihat videonya, aku jadi pengen download gamenya. OTW download ini mah, asik banget gamenya, beh. Cocok, persis. Tolonglah kalian komentar di bawah. Guys, bang, kapan rilis? Langsung rilis sekarang. Maksa. Menurut gue sih emang wajar banget ya, Darisland ini ditunggu-tunggu para pecinta game MMO. Karena secara dari segi kualitas gambar, fitur, gameplay, semuanya itu udah nyaris perfect gitu. Tinggal rilisnya aja nih, kapan ini, ya? Kemarin teman-teman gue main Darisland, buset gue cuman bisa nontonin doang. Dan kebetulan gue kemarin tuh ngeliat si Apip tuh, kepo gue nonton ya kan. Nih, si Apip kemarin main dan gue lihat grafiknya itu memang sebagus ini guys. Ya, nih ya, memang sebagus ini bro. Dan di sini nih, kemarin kita sempat bahas juga kan di video sebelumnya tuh kalau ada 9 job yang bisa kita pilih. Dan di sini ada tersedia, gampang banget milihnya ya. Gak usah kayak yang di website itu yang kayak satu-satu gitu, gak usah. Tinggal tap, jrok. Kalian mau apa, barbarian atau mau fighter fighter sama aja ini ya. Atau mau priest, atau mau mage, atau mau yang lain bisa. Ini kalau gak salah si Apip milihnya itu ranger guys. Jadi pakai panah, dia sukanya mungkin yang
ada range-range-nya gitu lah. Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa langsung aja ke web Tarisland-nya atau cek di deskripsi, gua taruh nanti. Di sini lengkap banget, guys, untuk job-jobnya, dan ini bisa dipilih juga ya, spesifikasinya atau spesialisasinya mau apa, mau build damage kah atau mau build tank kah. Ini kalau warrior ya. Kalau yang Apip tadi range ya. Kalau yang range berarti itu bisa rank damage sama rank damage juga. Mungkin ini namanya tamed beast sama hunting. Oke. Mungkin ini ada pengaruhnya sama si peliharannya ini, guys. Ini bisa di learn more juga kok. Nah, kalau di learn more ini nanti bakal ketahuan tuh tamed beast spesialisasinya apa. Sedangkan yang hunter atau hunting ini spesialisasinya apa gitu. Lengkap sekali di sini ya. Ini di sini juga si Apip itu nge-build sesuai dengan apa yang diinginkan, guys. Dari tinggi badan kayak gitu juga ada. Kulit ya. Dari segi potongan rambut, dari warna rambut, kulit, mata, alisnya gimana, matanya gimana, tinggi badannya gimana, semua bisa diatur di sini, guys. Mungkin kalau misalkan lu hoki bisa nemuin muka yang mirip lu, guys. Nah, ini kita masuk ke gameplaynya ya. Ini kan kualitas streaming ya. Jadi tergantung visual masing-masing. Tapi kalau menurut gua ini gamenya udah HD banget, parah. Dan suasana, backsound, dan lain-lain itu udah mendukung banget menurut gua ya. Ketegangannya dapat, serunya dapat gitu. Apalagi ini dungeon itu bisa dimainin multi atau cross platform, guys ya. Jadi mau di HP Android, mau di iOS, mau di PC, itu semua bisa main bareng gitu ya. Fleksibel banget. Itu keunggulannya dari Tarisland, guys. Selain dungeonnya yang fleksibel, di sini juga mapnya luas banget. Ya, suasana juga hidup banget ya. Banyak banget NPC dan juga player nantinya ketika kita dalam satu map. Dan ini juga memungkinkan kita mabar sama kawan-kawan kita ya. Dan bisa banyak ya tentunya. Di sini juga wah gila dah. Gua enggak ngerti, ini bagus banget gua akuin ya. Dan untuk fiturnya, misi-misinya itu variatif. Yang gua jamin bisa membuat para pecinta MMO ini betah buat mainin gamenya. Para player-player, para adventurer bisa bertahan lama di game Tarisland ini, guys. Seandainya gua main nanti, gua sih pengen pakai job basic sih sebenarnya. Warrior gua tuh kayak anaknya tuh basic banget, bro. Gua tuh pengen bikin yang rage nih. Ini kan damage per second DPS ya tipenya. Sama bisa juga tank sebenarnya. Gue sih emang tanker banget. Cuman kalau solo tuh enakannya DPS. Kalau ngetim enaknya tank sebenarnya. Gue juga penasaran, pengen nyobain gitu. Tolonglah. Bang Tarisland nih, Bang Tencent, akses lah. Sebelumnya ini kelamaan nih kayaknya. By the way, kabarnya final test di server lokal itu udah mau beres, guys ya. Apa udah ya? Udah mau kelar dah kalau nggak salah ya. Yang bener aja. Dan intinya servernya itu udah penuh dan susah banget buat masuk ke kualifikasi mainnya, guys ya. Karena wah, mungkin udah padat banget kali ya, banyak banget orang yang udah daftar. Bang, bang, aku pengen main, bang. Aku pengen nyoba duluan, bang. Nah, itu susah tuh jadinya tuh. Dan ini gue juga punya beberapa cuplikan nih pada saat launching nih ya. Ini udah booming banget di luar, guys. Kita fuji nemen kurong ba. So, bagaimana kawan-kawanku? Apakah kalian juga tidak sabar untuk memainkan game Tarisland? Langsung aja cek linknya ada di deskripsi. Pantau itu gamenya. Rilis kapan? Bang, 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 kalau bisa ke developernya. Bang, bang, tolong rilis sekarang juga. Maksa.
Intinya biar kalian gak ketinggalan dah untuk informasi terbaru dari Tarisland, guys. Oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka dan juga komentar di bawah tentang game Tarisland ini. Gua Mr. Okto undur diri. Bye-bye.